berangkat kita baiknya berdoa. Sorry berarti. Halo kalian-kalian wagel semuanya. Apa cerita? Sehat kalian kan? Puasa kayak mana puasa? Lancar? Jangan tempus-tempus kalian ya. Aku tahu pasti puasa kalian tahun ini agak beda ya kan, gara-gara pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi ini video ini aku persembahkan untuk kalian semua agar kalian betah di rumah aja, oke? Pada pendakian kali ini, aku akan mendaki Gunung Sorik Merapi bersama 3 sahabatku, yaitu Randy alias Kedeng, Fahmi, dan Aga. Eits, jangan salah dulu Glenn. Pendakian kali ini kami lakukan ketika virus corona baru masuk ke Indonesia dan korbannya pada waktu itu hanya 2 orang dan belum ada anjuran karantina mandiri oleh pemerintah. Makanya pada waktu itu kami mendaki. Kebetulan waktu itu kami juga ada waktu libur. Singkat cerita, kami berangkat dari rumah Fahmi di Tanjung Morawa dan diantarkan oleh saudaranya menggunakan mobil pribadi menuju terminal bus di Lubuk Pakam. Karena kami berangkat menuju Mandailing Natal menggunakan bus ALS. Dan sekitar pukul 8:30 malam, kami berangkat menuju Mandailing Natal menggunakan bus ALS. Dan kami sampai di Jembatan Merah pukul 6 pagi. Kemudian kami beristirahat sembari mencari sarapan pagi di sekitar Jembatan Merah. Setelah selesai sarapan, kemudian aku ditelepon oleh Pak Bincar selaku pengurus sekretariat Gunung Sorik Merapi. Ia menyuruh kami langsung menuju rumahnya menggunakan angkutan umum 05 menuju Desa Sibangur Julu dan disuruh beristirahat sembari menunggu ia pulang kerja. Setelah sampai di rumahnya, kami pun langsung memasak untuk makan siang dan kemudian beristirahat. Dan ketika sore hari, Pak Bincar sudah pulang kerja. Ia pun menghampiri kami dan bercerita-cerita tentang sistem pendakian. Nah, buat kiran-kiran bagol semua yang bertanya-tanya berapa harga guide ketika mendaki Gunung Sorik Merapi, bisa simak pembicaraanku dengan Pak Bincar kali ini. Berarti sebenarnya cuma 350 gitu. Kalau uang pemandunya. Kalau dulu? Sekarang. Kalau sekarang iya kita buatkan lah dulu musyawarah kemarin itu sama kawan-kawan 350. Cuman yang di luar yang musyawarah itu yang tetap bersikeras harus 600. Berarti belum fix. Makanya bervariasi. Belum fix juga berarti. Cuman yang bergabung ke kita ya kita sarankan segitu. Nah, sekarang udah tahu kalian kan berapa harga guide ketika pendaki Gunung Sorik Merapi. For your information nih kalian-kalian bagol, Gunung Sorik Merapi ini adalah gunung yang harus didaki dengan metode tektok, yaitu harus PP, pulang dan pergi. Jadi setelah sampai puncak, kamu harus turun kembali karena di puncak tidak ada spot untuk ngecamp, di jalur pun tidak ada. Dan mendaki Gunung Sorik Merapi ini harus menggunakan guide karena jalurnya masih asri dan terdapat beberapa pantangan-pantangan yang harus dituruti. Jadi wajib hukumnya kalian untuk menggunakan guide. Dan yang terakhir nih, Gunung Sorik Merapi ini tidak boleh didaki oleh wanita. Kata Pak Bincar sih dulu ada kejadian sekelompok muda-mudi mendaki. Entah bagaimana mereka di atas, kemudian ketika mereka turun, gunung tersebut meletus. Itulah yang ditakutkan sama sekarang. Begitu kata Pak Bincar bicara denganku. Jalan-jalan di Desa Sibangor Julu mantap. Dek, dadah lu. Dadah. Cuek ya, buat geram. Dadah. Dadah.
Setelah puas berjalan-jalan dan melihat desa Sibanggor Julu, kami pun kembali ke rumah Pak Bincar untuk makan malam dan beristirahat karena kami akan mendaki pada pukul 1 malam nanti. Dan ketika pukul 12:30 dini hari, kami pun bangun untuk bersiap-siap mendaki. Dan kami pun dikenalkan dengan guide yang akan menemani kami mendaki, Bang Junaidi namanya. Ia berdua dengan adiknya yang masih kelas 5 SD. Sebelum berangkat, kita baiknya berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Merapi. Pada pukul 1 dini hari, kami pun mulai berjalan ditemani dengan udara dingin, sedikit kabut tipis-tipis, dan sedikit cahaya yang membantu menerangi langkah kami. Pada awal perjalanan, kami melewati kebun warga dan melewati tambang belerang yang sangat lebar. Setelah memasuki pintu rimba, kontur jalur pun berubah menjadi menanjak dan dibarengi dengan akar-akar pepohonan. Banyak juga pohon-pohon yang bertumbangan di sepanjang jalur pendakian. Karena banyak sekali pohon tumbang dan menutupi jalur, kami pun sempat kesasar. Kurang lebih 3 kali kami melewati jalan yang salah atau jalan buntu. Kemudian Bang Junaidi pun mencari jalur yang benar. Dan alhamdulillah akhirnya jalur ketemu dan kami dapat melanjutkan perjalanan. Dan ketika setengah perjalanan, sahabatku si Fahmi pun mengalami kram di bagian kakinya. Dan aku pun mengalami AMS dan muntah. Mungkin karena kami kurang istirahat ya kan? Dan kami pun membuat wipak sederhana untuk beristirahat sembari menunggu hujan reda. Kurang lebih 1 jam setelah itu, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kita menuju puncak Sorik Marapi. Terlagi nggak tahu itu berapa jam lagi. Mantap Ding.
Oke, keren-keren bagol, kita udah nyampe di puncak Sori Marapi. Walaupun kabut kan, enggak apa-apalah. Cuaca enggak ada yang tahu. Ketika sampai di puncak, satu di antara kami disuruh azan oleh Bang Junaidi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Kenapa kok? Ya kabut mulai-mulai agak menggeser. Kira-kira bagol kabutnya sudah mulai menggeser. Dan kalian lihat nih kawahnya. Kalau Gunung Sori Marapi bukan tak mantap. Kita sekarang ke Sori Marapi, puncaknya ya kan, alhamdulillah udah cuacanya, udah kabutnya udah mulai hilang. Tengok tuh bawahnya. Tengok. Gerang men. Gerang. Bawah. Mantap. Setelah menikmati dan bersenang-senang ria di puncak Gunung Sori Marapi, kami pun turun sedikit dari puncak untuk sarapan pagi sembari beristirahat dan bersiap-siap kembali untuk turun. Kabut kita sarapan dulu, kiran-kiran bagol. Hah? Sarapan. Mantap. Cadanya mau kembali lagi ke base camp. Sori dan bagol, nih kenalin guide kami. Halo Bang, dadah lah Bang. Enggak ada lah, iya. Bang Junaidi namanya. Mantap, Bang. Satu kata untuk pendakian kali ini, Bang. Apa kata ini? Apa dibilang? Lambat tuh ya. Lambat kali kami, men. Hampir 6-7 jam, lambat. Lambat, Bang. Iyalah. Ini si Yunus mana? Nus. 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 Dadah Nus. Isok kali kan. Kurang lebih pukul 10:30 kami pun turun ke bawah karena kabut mulai tebal dibarengi dengan cuaca mendung seperti akan turun hujan. Sekarang kita diam lah, wegelin kayak mana ya. Oke, kira-kira bagol kita menuju pulang ke bawah. Sabar lah we. Masih di menuju peristirahat pertama bersama agak si corona. Kedeng Munsi Fahmi. Besok cuek lah tolong. Oke. Ternyata benar saja dugaan kami. Di setengah perjalanan kami pun diguyur hujan deras, tapi kami tetap melanjutkan jalan karena sudah terlanjur basah dan kotor. Dan kami pun sampai di sekretariat atau rumah Pak Bincar pukul 2 siang. Dan kami melanjutkan membersihkan diri dan beristirahat satu malam lagi di rumah Pak Bincar. Dan keesokan harinya kami pun bersantai dan mengistirahatkan badan sembari menyiapkan barang-barang untuk pulang. Jam 3 ini kami lagi masak-masak, lagi makan. Itu ini Fahmi, Kedeng, Tega, ngopi. Nah, kami izin pulang dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Masih Pak ada menteri putih. Kalau kita nggak apa-apa, ada kawan nanti bilang aja. Iya Pak. Kesibukan aja. Iya Pak. Cuma kita di sini kepinya aja lah. Jangan kira-kira merasa nggak di OP ini atau apa. Kita kan lebih baik lihat apa mau kerjaan juga. Iya Pak. Izin pulang dulu Pak ya. Pulang ya Mas. Iya Pak. Oh iya. Kasih Pak. Pada pukul 4 sore, setelah berpamitan dengan Pak Bincar, kami pun berjalan menuju ujung persimpangan desa untuk mencari angkutan umum menuju Jembatan Merah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bincar yang sudah mau direpotkan oleh kami. Terima kasih juga kepada Bang Junaidi dan adiknya yang telah menemani kami mendaki. Terima kasih juga Desa Sebangor Julu, desamu keren, indah, dan bersih. Terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melindungi kami. Semoga kami diberikan kesempatan untuk kembali mengunjungi Desa Sebangor Julu dan Gunung Sori Marapi. Terima kasih juga untuk kiran-kiran Bagol yang sudah menonton video ini sampai di sini.
Semoga kalian terhibur dan ingat harus tetap jaga kesehatan dan semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Akhir kata aku ucapkan terima kasih dan jangan lupa bahagia. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian kasih tahu kawan kalian. Kalian suruh subscribe channel ini, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya, kalian bagol. Dadah.